Sejak merebaknya aktivitas tambang timah apung di kawasan hutan mangrove Belitung Timur, para nelayan mulai kesulitan mendapatkan ikan. Agar tetap dapat menafkahi keluarganya, nelayan harus berjuang lebih ekstra dengan mengarungi lautan ke tempat yang lebih jauh dengan segenap risiko tinggi. Masyarakat pesisir Belitung Timur yang mencari nafkah dengan memancing dan menangkap ikan saat ini mulai mengeluhkan sulitnya mencari ikan di perairan Belitung. Tercemarnya air laut akibat aktivitas tambang timah apung di kawasan hutan lindung mangrove membuat ikan dan hewan laut lainnya menjauh dari habitatnya. Nelayan pesisir yang hanya mengandalkan kater sebagai alat transportasi sangat berisiko tinggi apabila harus berlayar ke tengah lautan untuk memancing dan menangkap ikan. Sulitnya nelayan dalam menangkap ikan saat ini diakui oleh nelayan kater di wilayah Manggar. Untuk penghasilan laut sekarang ini sih, kalau tidak jarak 30-20 mil nyari lah susah, apalagi kalau masuk kapal isap. Berarti harus lebih jauh dari 30-40 mil. Otomatis berarti pendapatan berkurang. Iya. Jarak saat ini pun kita udah agak jauh, sulit jauh mencari ikan. Bila ada aktivitas pertambangan tentunya ini kami sangat menolak. Karena nantinya kami akan kesulitan untuk mencari ikan di tepi-tepi. Sebab di saat musim-musim teduh barat itu biasanya musim cumi, kita mencari cumi ini nggak jauh, Pak. Jadi 0 sampai 2 mil mencari cumi itu kita udah dapet. Kalau lautnya ditambang, dirusak, tentunya cumi-cumi akan hilang ya. Nggak akan ada lagi cumi-cumi itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Setidaknya dalam waktu 12 bulan, para nelayan kater di Belitung Timur hanya mampu memanen ikan tidak lebih dari 4 bulan saja. Cuaca buruk yang terjadi dalam musim-musim tertentu menjadi faktor penentu bagi nelayan dalam melakukan aktivitasnya. Dari Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Sulistya, iNews.